Sikap Muhammadiyah tetap tidak akan mengubah pandangan soal politik. Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis, meski mantan Ketua Umumnya Amin Rais mendesak Muhammadiyah mendukung pasangan calon presiden 2019. Hal yang biasa beliau menyampaikan itu. Tetapi sebagai seorang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya kira beliau memahami bahwa Muhammadiyah itu memiliki khitoh, memiliki kepribadian, dan memiliki garis-garis besar sikap dan posisi politik. Saya masih ingat buku yang beliau tulis tentang 5 doktrin Muhammadiyah itu. Doktrin yang kelima yang beliau tulis di buku itu adalah tidak berpolitik praktis. Dan saya kira beliau masih ingat sebagai seorang tokoh yang menulis buku itu. Dalam banyak kesempatan beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah itu mengambil peran high politics, bukan low politics. Karena itulah maka menurut saya sebagai sebuah pernyataan saya kira wajar-wajar saja beliau menyampaikan itu. Tetapi bagi Muhammadiyah sikapnya sudah sangat jelas. Sikap Muhammadiyah secara politik itu tidak mendukung atau terlibat dalam dukung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga pilihan partai politik bagi warga dan